Yang viral, Bu. Yang viral, Bu. Tanaman viralnya, Bu. Janda bolong, Bu. Ayo beli, beli, beli. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Wah, udah bisa bikin full taksi gue jualan ginian. Mahal banget. Hei, Bu. Saya mau cari pohon. Pohon? Pohon ini loh, Pak. Buat di outdoor apa di indoor? Buat di mana aja. Sebenarnya aku cari pohon. Hmm. Pohon sayur apa yang nggak ada daunnya sama nggak ada buahnya. Pohon sayur nggak ada daunnya, nggak ada buahnya? Iya. Pohon apaan, Bu? Pohon dasi. Pohon dasi? Bukan pohon dasi. Kalau nggak ini nih. Itu. Janda bolong. Bu, ini selembarnya, Bu. Bisa 100 juta. Apaan sih? Enggak, saya mau pohon duit aja, ada enggak? Pohon duit? Pohon duit. Ada kata anak properti mah? Lu mah terus terang banget sih. Oh. Ini daunnya langsung begini? Iya, bagaimana bunganya aja. Saya nanamnya koin ini, Bu. Udah lama. Investasi berjangka deh. Gitu? Berapaan ini? Kalau yang ini tergantung lembarnya, Bu. Iya, tergantung lembarnya nih. Hitung aja berapa, nanti ya 75.000 lah. Oh, 75.000? Pak, ini aja satu lembarnya 100.000. Ini aja dikaliin udah berapa? Bukan apa-apa, Bu. Ibu nggak lihat tulisannya uang dami. Ya udah, kalau ini harganya berapa? Yang ini, wah ini agak mahal, Bu. Karena soalnya dia udah gede banget. Ya berapa? Ya Ibu maunya berapa dah? Harganya berapa? 100. Ah. Bukan 100.000, Bu. 100 juta. Ini lagi viral. 100, kamu tadi bilang 100. Eh, Mas. Ini 100-nya. Gak dikasih tahu, gak boleh jualan di sini kok yang ngeyel-ngeyel. Gimana negeri dan bangsa ini bisa maju kalau dikasih tahu pada ndak gugup, pada nggak dengerin. Dasar ngeyel-ngeyel. Nggak boleh jualan di sini, Mbak? Ini nggak boleh lah. Ini tempat apa? Udah ada peraturannya, nggak boleh jualan sembarangan. Ya mari dibeli baju bekas artis, baju bekas artis. Ayo dibeli nih baju bekas artis, nih baju bekas Raffi Ahmad. Ini bekasnya Nagita Slavina, ini Luna Maya. Oh gitu? Ah, nggak percaya. Loh, aku juga awalnya nggak percaya, tapi malingnya bilang begitu. Wah, nggak bener ini. Udah, yang penting aku udah beli tanaman. Terserah kamu lah. Jangan suka bohongin orang, ngaco aja. Mana ini yang mau? Gue juga, Pok. No, lihat. Dompet gue gak ada isinya. Tipis banget. Apalagi dompet gue, Teh. Tuh. Kayak hati. Kosong. Aduh, gimana ya, Pok, ya? Satu-satunya harta yang kita punya ya cuman celengan ini, Pok. Iya, Teh. Kok gak mau? Harus kita korbanin. Kamu akan aku korbankan. Terima kasih ya selama ini. Karena kamu sudah membuat aku menjadi kaya. Kaya orang. Bukan orang kaya. Gajah. Eh, bukan gajah dong. Loh, lihat ini ada taringnya. Ada kakinya. Ini namanya buaya. Macan, maafin aku ya. Ini aku korbanin demi aku, karena aku udah gak ada harapan lagi. Macan, kamu tahu gak macan-macan apa yang enteng? Apa? Macanan ringan. Kamu siap-siap ya, kamu akan aku hancurkan. Aku akan menghancurkan masa depanmu. Aduh. Wah, kayaknya isinya banyak. Iya, banyak banget kenceringannya.
Bu, kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran kan? Iya. Wah. Udah, kita bongkar yuk, Pok. Kita bongkar yuk. Lumayan kan? Maaf ya, Chan. Gue getok pala lu. Gue nggak tega dah. Hancurin, Pok. Wah, apa isinya? Coba dikeluarkan. Kok isinya dikit banget, Po? Ya. Tuh. Ya, 500-an. Hah? Kok koinan mulu? Isinya memang gak banyak, Po. Terus? Tapi, ya cukup buat makan, Po. Yakin, Teh? Iya. Tuh, Po. Tuh. Tuh. Wah. Tuh. Isinya makanan. Kan aku bilang, memang ini tidak banyak tapi cukup untuk makan. Nah, ini bisa dimakan kan? Tuh. Ayo. Ya iya sih, bisa buat makan. Cumanan kok jadi makanan yang dicelengin bukannya duit? Oh, aku gitu kok. Ya celengan tuh tempat nyimpen makanan, bukan nyimpen duit. Ya iya, tapi ini makanan di dalam celengan udah berapa tahun? Ya ini sekitar 13 tahun lah. Cak, sini Cak. Yes. Nih kita lagi bongkar inian. Wah, asik. Banyak makanan, guys. Iya. Makan lo udah 13 tahun. Eh, tapi jangan salah lo. Dulu ini waktu gue masukin ke sini masih beras. Ini udah jadi begini sekarang. Cak, lo ngapain Cak bawa-bawa ayam? Jangan berisik. Blacky lagi bobo. Hah? Namanya Blacky. Blacky. Kok namanya Blacky? Oh, tenet, Blacky! Not Blacky! Ini istimewa, ini hadiah dari Yayang Kumas Surya. Tanda cinta falling in love. Karena ini ada filosofinya. Apaan? Jadi bisa tumbuh, berkembang, beranak pinak seperti cinta kita berdua. Oh, gitu. Apa-apa. Udah lah, lumayan lah ini lah. Ya, ini diberesin. Ya, ini udah sampai. Ini tak bawa ya? Tak bawa ya? Taruh di atas. Hah? Di atas? Di sini. Hah? Di atas udah. Ini aku baru sampai kos-kosanmu tenang, aku beresin semuanya. Ya, ini lagi pada ngacak-ngacak, celengan nggak tahu. Ya ini pasti mau bayar kos-kosan ini udah pasti nih. Ya ini aku tagihin ya semuanya ya. Aduh. Ya. Tenang aja. Ya, yuk. Udah. Ya. Udah kok, ngapain bawa tanaman yang lagi kagak sehat tuh. Iya, pada dimakan ulat semua gini. Gak usah sok, baik-baik. Aku kemari, Melani titip kamu pada belum bayar kosan, ayo. Duh, Bude lihat gak kita lagi pada Bude gak ngeliat bongkar tuh. Celengan udah makanya tuh. Sini. Udah pada bongkar celengan mau bayar. Ayo, cepetan. Saya bayar tuh. Hah? Udah mentok. Bude biar nggak lapar makan aja Bude nih. Ini loh, juga gitu kan gitu sih, buat bukan gitu. Kan nyari duit. Duit kan buat apa? Buat makan lah. Ini makan. Makanannya. Nah, buat Bude. Wah, kamu. Semua nih. Ini aku tadi tahu nggak, Cak? Dapat dari mana? Beli di perempatan dekat pertigaan. Oh, paling murah. Coba. Soalnya ya, udah rusak begini paling. Ya makanya. Ya gua daripada. Cek dulu ya. Hah? Coba saya akan perhatikan baik-baik daun ini. Kira-kira ini sejenis apa ya? Oh, kamu tahu tanaman, Rin? Oh, gitu ya ngeliatnya. Bude, ini beneran mahal, Bude. Enggak, kira-kira menurut kamu prediksi berapa harganya? Ini sekitar 15 juta ada, Bude. Ini bisa lebih, Bude. Bisa lebih, Bude. Kok bisa, ya? Kalau gitu, ini mahal. Berarti ini harus dijagain. Kamu kan lagi gak punya uang buat kos-kos, kan? Nah, berarti setahun ini. Sekarang harus piket. Piket Rina sama Yusuf, ya. Itu kenapa ya? Manggil dia. Bude, mah. Lupa. Ingat ya. Dia onde. Apa? Ya. Rina, Rustam. Ini gantian, pokoknya kamu malam ini begadang berdua. Ini. Kamu juga gak bisa bayar kos, gak usah ngelawan. Kok jadi kita yang begadang sih? Ya abis kalau enggak, ini gak boleh ditaruh di halaman depan, gak boleh ini, harus di sini. Kamu gantian pokoknya.
gantian ya, nggak mau tahu aku. Gimana? Bilang mahal. Udah nanti dapat uang kalau ini laku dapat duit. Oh benar ya, Bu. Buat bayar kos ya. Gak usah dibilang. Ya udah. Iya. Jagain. Ya udah. Tapi Bu deh, kita kan mau begadang. Mm-mm. Jadi kita mau beli kopi dulu, borong kopi. Ya udah boleh. Hah? Ayo, Po, kita beli kopi. Kita beli kopi. Belum masang. Oh, belum masang, belum ada. Oh, belum ada. Ada kopi-kopi yang membingungkan. Apa itu? Kopi 19. Hei, Jelatan. Tak kasih tahu. Situ nanya, kenapa tanaman janda bolong itu jadi janda? Nah, kenapa? Kenapa? Kamu tahu mesin ATM? Hah? Tahu mesin ATM? Itu suaminya ke...